بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مباركا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Hormati saudara pengerusi majlis, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mohon maaf kerana lewat sebab jogging tadi ni. Join dengan lepa juga. Saya diingatkan nak ceramah depan tu, tapi heran awak yang mendengar ceramah ke luar pendek. Kan, lepa kata bukan lantau mai tani dalam bangunan. Oh, dalam bangunan diingatkan kat dataran. Alhamdulillah boleh mai juga pada pagi ini dan syabas kepada pihak penganjur kerana mampu untuk melakukan kuliah di dalam shopping komplek. Walaupun hari ini kita buat dalam, selalu mereka kata buat kat luar, tapi hari ini belaga program buat dekat dalam. Ala kulli hal, tak apa, tak ada masalah. Yang penting semangat kita nak mengaji itu diteruskan walaupun di mana. Kita nak mengaji ni bukan nanti ramai tuan-tuan. Tiga orang pun kita kena mengajak sebab orang nak kenal agama Allah. Dua orang pun kita kena mengajak sebab kita nak kenal agama Allah. Saya pernah ceramah paling sedikit anak murid saya yang berdepan dengan saya seorang. Saya bisa mengajak seorang. Seorang ya saya mengajak. Di mana ustaz? Dalam konti radio. Saya mengajar DJ di depan seorang. Dua orang kami yang mengaji. Tu pun kita kena mengajar sebab dia seorang nak mengaji kan. Hak luar amal lah. Hak di depan saya ni seorang ya. Jadi pada pagi ni kita nak tengok sedikit tentang hikmah pensyariatan korban yang difardukan ataupun yang dituntut oleh Islam untuk kita lakukan. InsyaAllah kita nak raya korban lebih kurang dalam sehari lagi. Esok kita masuk hari Arafah, dinamakan Arafah, dan kita dituntut untuk berpuasa. Siapa yang berpuasa Arafah, cukup besar ganjarannya. Antaranya Allah akan mengampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Bukannya teruk puasa tekan sehari esok ya. Sebab tu kalau boleh puasa Arafah ni siapa pun jangan duk tuang. Boleh? Siapa yang mai pagi ni tak puasa, minggu depan mati. Nak suruh buat ibadat pun tak tahu, jenuh puas. Pakat-pakat buatlah, yang mana yang tak pernah buat pakat buat. Sebab kita nak ambil juga kita punya syiar mereka yang melakukan ibadah haji di Mekah. Sebab tu bila kita ni tak dapat nak buat haji, di antara amalan ataupun ibadah yang Allah Ta'ala cukup suka di kalangan hamba dia buat adalah menyembelih binatang korban. Sebab tu kita buat korban. Kita buat korban. Siapa yang boleh pergi Mekah, dia buat haji. Siapa yang tak boleh buat haji, dia buat korban di Malaysia. Hari Arafah, lepas wukuf di Arafah, kita pakat-pakat puasa di Malaysia. Boleh? Sebab tu dituntut. Puasa Arafah ni dituntut kita buat. Baik. Kita bila masuk saja bulan Zulhijjah, kita akan kenang kembali pengorbanan tiga insan yang istimewa.
iaitu Ibrahim, Ismail dan Hajir. Dalam bahasa Arab dia tak panggil Hajar, dia panggil Hajir. Melayu lidah dia, dia panggil Hajar. Tak apalah, macamlah Gua Sur Melayu panggil. Arab tak panggil Sur, dia panggil Saur. Ghari Saur, Sa'alib Wawra Saur. Mai Melayu Sur. Lidah Melayu bisa lah. Tidak? Tambah orang kot diang. Gua Sur, Gua Sur. Macamlah nama Tirmizi ataupun Turmuzi. Melayu panggil Tirmizi. Macam hadis riwayat daripada Imam At-Tabarani. Arab panggil At-Tabarani. At-Tabarani, rawahu At-Tabarani. Mai Melayu riwayat daripada Tak Berani. Tak Berani. Tak Berani tu Pak Hang. Imam tu nama Tabarani. Dak riwayat daripada Tak Berani dia kata. Baik. Saya nak kita kata kita nak ulang kaji lah pagi ni boleh. Kita nak ulang kaji sikit-sikit sebab saya keluar dari rumah tadi pukul 7:30 tak makan apa lagi. Sampai-sampai pergi kencing dah, dah letak minum, pergi buang air pula, kering nongkong. Ngaji sikit-sikit dah lah, dia kali mengaji lama-lama ni, hari Sabtu ni bida'ah. Ngaji lama-lama di bida'ah hari Sabtu ni. Baik. Gelak apa, tak ada hadis sahih, suruh ngaji lama-lama. Entah. Kita nak buat apa lah, kena hadis sahih. Pa'ang, sahih. Sahih, sahih. Baik. Kita nak ulang kaji ya, kita nak ulang kaji sikit-sikit ya hari ni. Lepas tu lagi kalau ada soalan, tuan-tuan amat. Tuan-tuan nak tanya apa, tuan-tuan tanyalah. Saya bagi peluang ni. Tuan-tuan nak tanya apa, tuan-tuan tanya. Hak tu kerja tuan-tuan. Kerja saya jawab. Hak saya reti, saya jawab. Jenuh ceramah, ayak sejak. Nak habis buang sejak tu mampu lah ni. Murah kencing 4 kali baru habis ceramah ni. Kan? Tak ada tete apa tak ada. Sembang Central Square kan. Ayak Zuan ni surau apa dah. Dia lapang dengan panggah orang kan. Baru dia kurang lapang. Kan lambat tasik Central Square, Central Square. Mau Ayak Zuan lagu ni. Surau kok-kok dia pun kenyah kan. Baik. Kita ulang kaji lagi. Kita buat soal jawab sikit. Tuan-tuan tanya saya jawab. Yang kerti-kerti lah. Tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tanya apa? Menatang apa pun. Itu hak tuan-tuan. Hak saya jawab, saya jawab. Kerti sudah. Kalau tak kerti, saya tak mau jawab. Sebab lebih baik kita kata wallahu a'lam daripada jawab orang tahu kita bodoh. Mana mulia lagi? Yang ni tuan-tuan, soalan ni, jawapan dia saya tak pasti. Kita tangguh dulu, nanti saya balik, saya rujuk, saya akan jawab. Mana lebih mulia jawab lagu tu dengan terbaik orang kau dia panggil terbiang jawab tapi tak betul. Mana lebih mulia? Mulia sebut wallahu a'lam. Tak ada langsung orang kata nak kurang ataupun tak ada langsung nak menjatuhkan marah seseorang guru yang berani menjawab wallahu a'lam. Orang yang alim dia takkan jawab benda yang dia tak tahu. Tu orang yang betul-betul beramanah dengan ilmu dia. Orang yang tak ada amanah dengan ilmu, dia cuba jawab walaupun dia tak tahu. Last sekali dia menyesatkan orang. Ha. Tuan-tuan tanya, nak tanya apa? Sekarang saya nak jawab saya kerti. Saya tak kerti, saya tak mau jawab. Saya bukan saya kerti semua. Saya bukan mufti, saya nak. Baik. Kita ulang kaji sedikit sebab kita nak tengok di mana hikmah dia. Tuntutan korban ni di mana hikmah. Setiap benda yang Allah Ta'ala buat, dia ada hikmah. Dia jangan tanya sebab. Hikmah daripada kejadian ataupun pensyariatan korban. Nabi Allah Ibrahim nikah dengan Sarah antara isterinya dan antaranya yang lain iaitu Sayyidatina Hajir. Macam kita dah tahu, nikah tak ada anak. Cuba tengok siapa yang nikah, cuba tengok nikah 2 tahun 3 tahun tak ada anak, rasa lagu mana? Orang Melayu ni pula dia kerja tanya. Tama dia tanya bila nak nikah. Ni umur 23 dah ni cik, boleh kahwin dah ni. Ha, nikah. Nikah lambat tak kena, nikah awal tak kena. Tu orang Melayu. Betul tak? Nikah awal.
tak kena, nikah lambat 38-40, anak darah tak menikah lagi. Sewenang-wenangnya dia picok, nama dia Andar tu anak darah tua. Ha, duk sembang dengan mereka, lagu manalah dia tu, 39 tak kahwin lagi. Itulah aku rasa pak dia tanam uri belakang rumah. Apa kena mengena uri dengan jodoh kan? Pelik orang Melayu ni. Apa kena mengena uri dengan nikah? Mai budak ni umur 15 kahwin dah. Aku rasa pak dia tanam tepi highway tikam batu ni uri ni awal sangat nikah ni. Nikah awal tak kena, tak nikah, nikah lewat pun tak kena. Dah nikah. Bila nikah dia tanya pula, tak ada lagi ke? Tanya. Nyibuk ya orang Melayu ni. Tambah-tambah tempat kenuri, tanya. Kita ni kalau jumpa orang, kalau soalan yang kita tanya, boleh rasa kawan tu tak seronok, jangan duk tanya, bodoh. Nak pesan? Tanya soalan. Tanya pula depan orang. Hak ni orang perempuan duk buat. Bukan Central Square dah. Yang tu geng SP Plaza. Dia tanya soalan, yang soalan tu orang dengar, orang boleh sakit hati. Ni nak raya ni. Saya tadi duk tak kita dengar 4 lagu raya dah. Mampus Melayu. Awak melari ni duk katakan Melayu tau. Sungguh, dia syok tak kata wahala. Pasang lagu satu hari di hari raya, tu raya puasa. Ni raya korban, pasanglah lagu lembu. Lagu kambing, lagu unta, lagu kebau. Ni balik main raya. Tapi duduk siang lagi no, nak buat kenuri korban. Hei, hang bila nak kahwin? Hang bila nak dapat anak? Jangan duduk tanya. Benda tu boleh rasa kawan tu rasa tak seronok. Dah tahu kawan tu tak ada. Dia tanya apa? Dapat. Bila dapat, dia tanya pula. Bila nak tambah lagi? Betul tak? Saya ada satu maklum, dia main tanya saya. Ha, ustaz bila nak tambah? Tambah apa? Saya tambah maklum baru maklum tahu. Tak berani tanya dah lepas tu. Dengan orang lain ha, boleh dengan aku bagi depan dah kan. Tambah-tambah apa? Saya tambah maklum lagi ha. Tak tanya dah lepas tu. Ngebuk dia tanya. Dapat anak. Nabi Ibrahim ni dalam riwayat di dalam kitab Zubdatul Wa'izin, dia ceritakan dia ni seorang yang kuat melakukan ibadah korban. Nabi Ibrahim diriwayatkan di antaranya setiap tahun dia akan mengorbankan 1,000 ekor kambing, 500 ekor lembu, 100 ekor unta, disebut dalam kitab Zubdah. Sehingga mana ibadah korban yang Nabi Allah Ibrahim buat ni menarik perhatian para malaikat dan menjadikan para malaikat ni kagum. Woi, kuat berbenar kau berkorbannya yuk. Kuat. Nabi Ibrahim dia kata apa? Wahai malaikat, ini baru sikit. Sesungguhnya kalaulah aku ni ada anak, anak aku pun aku sanggup korbankan pada jalan Allah. Aku sanggup, dia kata. Kalau aku ada anak, anak pun aku sanggup korban pada jalan Allah. Nabi Ibrahim kata. Dia berkorban. Dia bukan lagu kita, geng SP ni kedekut. Setumpuk pun haram tak buat. Bukannya mahal. Sungai Petani berapa setumpuk? 600 lagu tu kan. Haa. Tak ada duit ustaz, hang jangan duk sembang kan, hang tak ada duit. Orang ni kalau tak ada kesungguhan, tak ada keinginan, tobat dia tak boleh buat. Keinginan nak korban pun tak ada. Keinginan nak buat ibadah korban, kesungguhan tak ada, tobat tak boleh buat. Setuju tak? Setuju ke tak? Ha. Dia kata ustaz tak ada duit, baik, hang simpan RM1. RM2 darat 365 berapa? 730. Tak boleh buat korban sehari RM2. Tak boleh simpan. Hak minta kedara rokok sehari RM1. Simpan ni dia simpan. Tak guna Israel lah. Bom rakyat Palestin. Hang tu. Cucu merocong sumbat lah pungkuk baru tahu. Ni Melisa. Ada tuan-tuan. Orang kok diang. Lena Melisa okok. Duk tu. Belah pegang metik belah dia orang okok. Jaga cucu.
Isak gini no lah. Jaga cucu. Teruk sungguh hang pegang tasbih lebih baik daripada pegang okok bodoh. Ha dia mula nak marah ni. RM2 sehari tak boleh ke simpan untuk buat korban? Boleh, tapi saja tak mau buat. RM1.50 simpan, boleh buat? Boleh. Tuan-tuan, kedekut nak mampu, tak tahu nak abang. Tu tak kira lagi bila buat korban, dia cakap banyak. Di Zainab San, dekat orang Central Square ni. Buat korban, hari buat korban, tak payah dia cakap pinggang, tanya daging kita. Ni Zainab San. Ni bila nak upload dalam YouTube ni sebelum raya. Hak dengar YouTube ni dengar. Hak jenis kawak daging korban ni. Tahu kawak daging korban. Penyamun daging korban ni. Hang dah lah tak buat korban. Pilah tolong. Bukan dekat tolong. Duk balas daging pula. Balas daging, balas perut, balas tulang. Woi, ni orang nak buat ibadah. Bukan nak suruh hancuri. Saya ni tak tahu tuan-tuan cukup geram dengan kawak daging korban ni. Ni dua-dua ni, Rahman TV dengan MIPP. Tajuk kan ni, bubuh dalam YouTube, kawak daging korban. Boh tu biar dia berkerti sikit jenis kawak daging korban ni. Edit part ni, jenis bangsa kawak daging korban ni. Ada kot diam pun ada bangsa kawak daging korban. Sungai Petani pun ada. Sini hirih, sini tolak. Sini hirih, sini tolak. Penuh sekuni. Ada jenis tu tuan-tuan duk bekerja, ada tak jenis tuan-tuan duk tengok tu? Kenyah. Hang nak buat apa yang duk curi ni? Saya buat korban, saya tak reta orang yang duk curi dari korban makan. Saya tak reta. Tak tahu ke tuan-tuan reta? Ambil daging, ambil apa tulang usuk. Ni tulang, ni orang tak mau. Perak bukan dia. Tanggung orang balik guni. Dah macam ni babah pejuang lapuk dah. Hoi, hoi, ah, hoi. Balik jamu anak makan terkedarah daging curi. Jamu bini terkedarah daging curi. Lepas tu anak bini nak jadi elok main kot mana? Kena alert benda ni. Ni hak jenis kawak daging korban ni. Kawak atau kawak? Bukan kelawak, kawak. Ha, dia kawak ni adik-beradik pelak. Lebih kurang lagu tu lah. Kawak daging korban ni perangai macam pelak. Kan? Ha, lagu tu makna dia. Minum bubuh kan, mampu hebi lah. Biar ada terasa lagi masa kawak ni. Tak tahu hamai apa kalau nak mencuri lagu tu. Ha, bukan nak boleh pahala, boleh dosa, bodoh. Ni, alert benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan balik pesan dekat anak kita. Buat ikhlas. Orang nak bagi, ambil. Tak bagi, sudah. Aku dah mengorbankan masa, aku dah mengorbankan tenaga untuk sama-sama kita buat kerja melestari ataupun melaksanakan ibadah korban yang sahabat-sahabat kita buat. Ni yang pertama, kawak daging korban. Bertobat buang tahun ni. Yang kedua, hak jenis buat korban. Kita ni buat korban, tuntut sunat kita pi tengok apa nama binatang yang nak disembelih. Kemarin saya pi ceramah dekat Nibung Tebel. Di Pinang Nibung Tebel. Sebelah Cheshnya. Nibung Tebel ni sebelah Cheshnya, ha, baru ni dibuat muktamar. Saya duduk atas kereta, dengarlah radio. Satu radio. Seorang PU dia duduk buat ni jawab masalah hukum hakam berkaitan dengan korban. Ada orang telefon tanya dia, ustaz, kita ni kena pi tengok ke binatang korban untuk disembelih? Kita kena pi tengok ke? Dia jawab, tak tengok pun tak apa, bukan dituntut. Amboi. Panas telinga dengar. Hari ini tuan-tuan ramai penceramah korang ulama. Sebab tu saya kata, mau tak reti, tak biar duk jawab. Orang Melayu ni pula, jenis orang rakyat Malaysia ni, ada je gelaran sikit, da'i ke, PU ke, imam muda ke, dia kira ulama dah. Tuan-tuan, saya bukan nak iri hati apa. Yang dalam radio tu bukan semuanya betul. Hak dalam TV tu bukan semuanya betul.
Sebab tu kalau hang bukan orang yang layak untuk buat soal jawab agama, jangan dah terima. Rosak masyarakat. Saya tak berani ingat. Ada radio yang bagi saya untuk buat soal jawab agama. Saya kata tak ada kelapaan, aku tak mau. Orang tahu kata aku bodoh. Bebek aku ceramah dengar lagu ni, orang tak tahu kata aku bodoh. Ha? Ni main ceramah depan tuan-tuan. Mohong macam ya, kan? Ni duk pi buat soal jawab agama. Sunat dalam mazhab Imam Syafi'i, kita pi tengok binatang korban yang nak disembelih. Sebab tu tutup imam dia panggil, dia tengok tu. Nama lembu kenam dia panggil. Abang kata imam, bukan nama lembu, nama orang. Dia hantam panggil nama lembu lagu tu. Ha. Ha, 6-7 orang tu pun mengaku jadi lembu tu. Kata imam macam ni, dengar, nama lembu kenam Hashim bin Rahman, saya mengaku lembu tu, nampak? Bangga tu imam label dia lembu. Bukan nama lembu, nama orang. Pilah 7 tumpuk ni pun, 7 orang ni pun pi. Ha, tu ada pula jenis duk buat benda yang tak diajak lah agama. Tu imam suruh cam muka lembu tu. Nanti nak cari kat padang mahsyar jumpa cam. 7 orang ni pun duk tengok lembu kan. Sama-sama mereka duduk bisik, nak cam lagu mana lembu ni muka rupa, dia kata. Hak cerdik sikit bagi cadangan. Lah kita suruh dia cam muka kita, senang, dia kata. Duduk depan tu, hancam muka aku, jangan cari tak jumpa pula. 6.5 hantar setumpuk, dia kata. Dia belajar mana, minta tahu. Pi tengok binatang korban yang kita nak sembelih. Sunat. Tuan-tuan. Lepas tu saya nak pesan hak buat korban. Dah buat, jangan duk main cekak pinggang. Daging saya, mana daging saya? Paang saya, abang dia. Saya nak batang pinang ya. Kalau anak mentek darah semua lagu tu, hang pergi beli kat market. Hak ni daging korban kena bahagi 3 menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita ni saya nak pesan tuan-tuan. Di negeri Kedah dan negara Malaysia, digezetkan bahawa pegangan umat Islam di Malaysia ni mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ni saya nak pesan, hari ini banyak yang duk celaru ni. Dari sudut fiqah, kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Dalam masa yang sama, kita tidak menolak autoriti 3 mazhab yang lain. Dari sudut tasawuf, kita mengikut manhaj tasawuf ataupun manhaj sufi yang benar. Ketepikan manhaj sufi-sufi yang menyeleweng. Antaranya yang kita ikut adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab tu kalau berkaitan dengan hukum fiqh, ikut mazhab Syafi'i, jangan ikut mazhab lain. Sebab kita dah digezet oleh tuan ni apa nama, ya, ketua kepada agama Islam di Malaysia dan negeri Kedah, iaitu Kebawaduli Maha Mulia Tuanku Sultan di Malaysia Seri Paduka Baginda Tuan Yang di-Pertuan Agong. Yang kita duk kalut ni ikut mazhab lain bersepa. Ustaz, lepa tak betul ke? Betul. Cuma dalam negara kita digezetkan mengikut pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Imam Syafi'i, dipanggil sebagai ulama Asy-Syafi'iyah. Boleh faham tak? Tuan-tuan nak semayang, ikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak buat ibadah umrah, ikut mazhab Syafi'i. Tuan-tuan nak buat korban, ikut mazhab Syafi'i. Yang duk pi ambil mazhab-mazhab lain bersepa. Baru ni saya pi semayang Zuhur satu masjid, pukul 3 petang. Saya pun lebih kurang tuan-tuan tak. Makam lorok 3 petang ni. Bila saya okey lagi, tuan-tuan 4 suku lagi teruk. Kan? Dia kata saya pun lebih kurang Imam Syafi'i tak. Dia yang mayang syah tahan sampai subuh. Saya yang mayang lorok tahan sampai azak. Eloklah selang 20 minit ya. Berhenti mayang. Masjid tu ada buat kursus umrah. Saya pun dah habis semayang, duduk lesat. Nak ambil fadilat duduk dalam majlis ilmu ni. Duduk. Dengar ustaz ni duduk bagi kursus umrah. Dia kata, tuan-tuan,
Kita kalau dalam haid isteri-isteri ni, maklum-maklum ni, boleh ataupun tidak tawaf? Jawabnya boleh. Terkejut saya. Dia abang lagu tu. Ha, maklum-maklum ni pun boleh. Ni memang bodoh. Boleh. Tak bahaya lagu tu tuan-tuan. Saya pegang tangan dia. Saya kata, habis lepas pergi makan, saya pegang tangan dia, ustaz. Allah, ustaz Usam. Ya, ana nak tanya hantar syekh. Hantar ambil pandangan mana kata, orang perempuan dalam keadaan haid boleh buat umrah tawaf. Dia kata, ana ambil pandangan Ibnu Taimiyah dan Syekh Saleh Utsaimin. Saya kata, syekh, kita di Kedah, di Malaysia, mengikut pandangan Imam Syafi'i dan ulama-ulama'nya. Yang antara duk pergi ambil pandangan Ibnu Taimiyah, tu pasal apa? Saya tak berani nak kata dia betul ke tak. Yang tu saya tak mahu sentuh. Cuma saya nak abang, Ibnu Taimiyah, dia bukan mazhab Imam Syafi'i. Yang antara duk pergi ambil apa? Celaru habis. Kita di Kedah, ada muzakarah fatwa negeri Kedah. Kita ni ustaz-ustaz, cuba bayangkan dalam Kedah ni ada 4,000 orang ustaz contoh. 4,000 orang ni kena ikut fatwa yang dikeluarkan di Kedah. Kena ikut fatwa yang dikeluarkan oleh fatwa kebangsaan. Semua ikut satu. Dalam masalah kita nak buat haji dan umrah, kita ada ahli muzakarah tabung haji Malaysia. Lepa yang bersidang, lepa yang bermesyuarat, ada ni ustaz-ustaz yang nak bagi kursus umrah, ustaz-ustaz yang nak bagi kursus haji. Ambillah fatwa yang dikeluarkan oleh mereka, baru tak jerau. Ni dak hang pegang pandangan hang, hang pegang pandangan hang, lingkup masyarakat. Tanya 4 orang ustaz, 4 jawapan tu ada. Pening kepala kita. Ham ngaji mazhab Syafi'i. Kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Ni keluar pula isu, daging korban boleh bagi kat orang kafir. Bodoh ke apa? Duit zakat boleh bagi kat orang kafir. Kan ni ada. Pandangan-pandangan aku ni. Tak tahulah, saya tak mahu nak kata. Lah ni kita katalah hukum, buka dalam kitab Al-Iqna' mazhab Imam Syafi'i. Haram memberikan daging korban ataupun daging akikah kepada orang kafir. Haram. Ini mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan maksum. Awak hang tu maksum sangat. Saya tak maksum, cuma tok saya lah tok sum. Lah saya nak tanya tuan-tuan. Ambil duit 600,500 pergi buat korban. Ambil pergi bagi kat Tuan Imam ni, Tuan Imam, RM650. Saya wakilkan kepada Tuan Imam untuk hasilkan korban pada diri saya pada tahun ni sebanyak setumpuk kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba orang semelih lembu tu, daging korban tu, mai satu orang kapiak sekeluarga mai ambil. Pasal rasa tuan-tuan redha ke tak? Ha? Maklum-maklum kak ni redha ke tak? Ha bang? Redha ke tak? Kuatlah sikit, redha ke tak? Macam redha je pun. Siapa redha pergi keluar? Menunggu majikan saya. Boleh tak kita nak bagi kat orang kapiak? Boleh. Hampir beli kat market tu pergi bagi. Ada ni usaha-usaha ni. Madu abak daging korban boleh bagi ke orang kafir. Duit zakat boleh bagi ke orang kafir. Redha ke? Duit zakat ibadat boleh bagi ke orang kafir. Kita buat korban ibadat, yang nak makan tu biarlah ahlul ibadah. Zakat, kita buat keluar zakat ibadat, tiba-tiba nak bagi ke orang kafir. Awak Islam ni habis kaya ke semua dah? Oh dah, kita nak menarik perhatian daripada orang-orang bukan Islam. Mungkin bila mana kita bagi wang zakat, lepas terpegun dan lepas tertarik dengan Islam, mana hak nak jaga? Hak yang duk Islam ni susah nak jadi kapiak ke? Hak kapiak susah nak tarik masuk Islam? Persatuan orang kapiak lebih banyak duit pada kita.
duk sibuk nak bagi kat orang kafir. Hak ni pun ada juga ni usaha, duk bunyi dah ni. Duk bunyi dah. Dia ada lah tuan-tuan dalam negara kita ni, dia ada atas isu-isu. Habis raya hari tu, masa raya hari tu, dia main isu ziarah kubur bid'ah. Ha, dia ada, geng-geng ni ada. Habib tenang sat, tak ada apa, tak apa nak kelain dah. Ada mai pula korban. Dia mai pula korban daging ni, korban boleh bagi kat orang kafir. Ha ni boleh bagi kat orang kafir. Habis tu kita pun jawab, tenang sat, mai pula Muharram. Jangan duk kacau berbuat sora. Siapa kacau berbuat sora jadi Syiah. Ada. Jangan duk baca doa waitan akhir tahun Nabi tak baca. Ada. Dengar sat. Berkelain pula, bertenang Muharram sapak Rabiul Awal. Mai pula jangan duk belarak bid'ah. Puak-puak ni dia bukan ada kerja. Yang kita duk panggil Wahabi-Wahabi ni. Ha. Dulu dia panggil kaum muda. Lah dia panggil Wahabi. Saya nak terang lagu ni tuan-tuan. Saya dengan Wahabi ni apa ni, saya tak marah. Ha, siapa yang tak Wahabi tengok video ni jangan duk melompat pula. Hang tak berak tengah jalan, tiba-tiba aku marah. Siapa berak tengah jalan? Ada haram semua. Dia marah. Jangan dia kata ada haram ke orang. Kita tak tentu lagi. Ya, hang marah apa siapa? Hang berak ke? Dah. Dah hang tak berak, aku dah ingat kau orang berak. Jangan dia melompat. Pelik tak? Saya marah Syiah. Tuan-tuan tak Syiah. Tuan-tuan nak marah apa? Saya marah kat Wahabi, tuan-tuan tak Wahabi, tuan-tuan nak marah apa? Saya abang betul, saya tak marah dekat puak-puak ni. Hak jenis puak-puak sunnah ke punah ke salafi ke salafi ke muhaddis ke muhaddis ke, saya tak marah. Saya abang betul, saya tak marah tuan-tuan. Hampa nak buat apa, hampa buat. Hampa nak salah pi ke, salah mai ke, salah tu ke, ikut suka hampa. Hampa tak mau nak makan bubuk sora ke, hampa tak mau nak puasa ke, hampa nak buat apa hampa buat. Yang saya marah ni, hampa duk kacau orang. Itu yang saya marah. Mai duduk marah. Ni duk baca awak bayar si ni. Orang mati bukan sampai. Han duk pi ambil alih kerja Allah pasal apa? Sampai tak sampai tu bukan kerja kita. Tu kerja Allah. Kita ni ikhtiar. Ada pula orang kata, dah tahu nak duduk ragu-ragu sampai tak sampai, buat apa? Betul dia kata begitu. Dengar sekali betul. Mai saya nak tanya dia. Tu hang duk doa apa? Hang duk doa apa ya Allah? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wal hang doa apa? Confirm ke doa hang tu Allah Taala terima? Hang pun tak confirm lagi. Dah tak confirm hang buat apa? Mudah-mudahan Allah terima. Betul ya tak? Kita berdoa, doa minta. Yang nak makbul tak makbul tu Allah. Mudah-mudahan dia terima. Dia terima alhamdulillah. Dia tak terima, minta lagi. Saya nak doa Allah terima, saya nak doa Allah terima. Siapa Allah, siapa hang? Lah saya nak tanya tuan-tuan, lepas tuan-tuan mati apa yang tuan-tuan nak? Maklum nak apa, maklum nak apa. Kalau tanya saya, lepas ustaz mati ustaz nak apa? Yang pertama saya nak orang mai semayangkan jenazah saya ramai-ramai. Nak tak? Nak ke tak? Nak. Lepas saya meninggal, saya nak orang tahlilkan saya ramai-ramai. Nak ke tak? Nak. Saya nak orang baca Quran, hadiahkan pahala dekat saya. Nak ke tak? Saya nak anak-anak kita ni buat sedekah, sampaikan pahala tu, minta Allah sampaikan kat kita. Nak ke tak? Kawan-kawan ramai-ramai doakan kita. Nak ke tak? Nak ke tak? Ada orang dia tak mau benda ni berlaku kat dia. Dia nak lepas dia mati pi kamui-kamui, sudah balik. Ada kawan-kawan main nak baca Quran, tak payah baca, bid'ah. Ada orang nak lagu tu. Hang nak, hang buat hang sudahlah. Hang jangan duk pasal kami ikut hang. Kami pun tak pasal hang ikut kami.
Maklong Pak Long ni ada anak-anak. Nak ada anak-anak kita lepas kita mati ni mayat duduk dekat ruang tamu. Orang pun mai ambil Quran nak baca. Contoh, ni buku apa? Ketika malaikat tidak bersayap. Hui. Dengar pun takut. Ha. Ni pada coklat tarbiah boleh gagah. Orang mai orang nak baca. Orang nak baca Yasin, buka. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita pun mai. Ni pakcik, jangan duk baca Yasin lah. Tak sampai pahala. Agak-agak mau tak Mak Long dapat anak lagu tu? Ha? Mak Long nak tak dapat anak lagu tu? Tak mau. Mai orang, baru gaya nak doa, dia mai tolak tangan. Tak payah duk baca, bukan sampai. Lah ni ada dah jadi lagu ni, saya nampak. Pasal apa kita tak boleh nak terbuka? Hang tak mau baca tu, diam sudah orang nak baca, diam. Hak yang saya marah ni, dia tak mau baca. Lepas tu dia duk kacau pula orang nak baca. Lepas tu orang marah, dia mula duk ingat. Lah siapa duk kacau siapa? Ada sampai berlaku dekat satu negeri. Alih, ini YouTube sensorkan. Lepas tu saya tak sebut. Satu negeri tu habis-habis semayang tu imam duk baca doa. Dia meragut mic ni. Dia kata tuan-tuan duk baca apa doa. Benda ni Nabi tak buat, bid'ah. Allahu Akbar. Pelik ke tak? Saya tak marah. Hampa nak buat apa buat. Cuma jangan duk kecoh orang. Okey, hampa duk kacau yang orang marah kat hampa ni. Tak mau baca Yasin malam Jumaat, duk diam-diam sudah. Kami nak baca. Bukan ke baca Quran nak masuk neraka kot. Yasin tu salah satu surah daripada Quran. Eh dak, yang baik Nabi suruh baca surah Al-Kahfi. Tak bolehkah guna pendekatan lagu ni? Pi dekat masjid tuan-tuan. Kita baca Yasin malam Jumaat ni amalan yang mulia. Cuma apa salahnya kita tambah? Bulan minggu ni kita baca Yasin, minggu depan kita baca Kahfi. Minggu depan tu pula baca Yasin, minggu tu pula baca Kahfi. Kan dengar pun tenang bunyi lagu tu dah. Betul tak? Ni tak. Siapa baca Yasin malam Jumaat, bid'ah, masuk neraka. Siapa sebenarnya yang ekstrim dalam beragama ni? Lepas tu saya kata, sudahlah. Duk berkelain benda-benda lagu ni. Duk main duk kempen orang daging korban boleh bagi kat orang kapiak. Kami tak mau. Hang nak bagi, hang bagi, hang sorang sudahlah. Dah ambil sangat bagi ya. Kami tak mau. Awak, apa yang buat lagu tu kita kena tarik orang kapiak. Kami bukan tak nak musuh dengan orang kapiak. Cuma daging korban kami tak mau bagi kat orang kapiak. Kalau kami nak bagi, kami pergi beli lain daging. Pergi bagi kat mereka. Ni daging kami buat ibadat. Duit zakat boleh bagi kat orang kapiak. Lainlah kalau dalam negara Malaysia ni. Semua dalam akaun ada 2.6 bilion seorang. Tak apa lah. Duit yang lebih tu bagi kat orang kapiak. Semua ada. Saya 2.6 million. Mak Long 2.6 million. Pak Long 2.6 million. Oh, kaya belakang. Hak mai ceramah pagi ni. Semua bilion eh. Kan? Mai dengar ceramah dekat Central Square ni. Semua bilion eh. InsyaAllah. Amin lah sikit. Amin. Tak mau nak kaya langsung ni. Kan? Duk kenyih-kenyih. Itu orang abad tu amin. Mana nak tahu? Keluar-keluar ni, telefon-telefon Pak Arab mana main bagi seorang 2.6 million. Lega kita. Pek tak mau nak amin langsung ni. Lain ke kaya ke semua. Rakyat Malaysia, pek tak ada seorang pun yang susah orang Islam ni. Ha, tu kita bolehlah bincang duit zakat kita nak bagi ke orang kapiak. Ni kita pun akan tak cukup nyengit kita pun. Rumah pun sak bayar sak dak. Tak bayar, tak ada. Mau kena raya, tak bayar rumah sewa kan.
duk haram lagu tu sedia kan. Sebulan halal, sebulan haram. Sebulan halal, sebulan haram kita ni. Serupa dengan kita. Ha, bulan lepas halal, bulan ni haram. Saya buat korban. Bulan lepas halal balik kan. Ha? Telepon pun puas. Selcom telepon suruh bayar. Jalan bayar nak Krishna kena call ni. Sa'alai sa'aram. Tu nama dia umat Hailam. Halal campur haram jadi Hailam. Kita. Tiba-tiba mai duk kempen nak bagi zakat ke orang kapiak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh faham tak sahabat ni? Nah, ikut mazhab Imam Syafi'i. Ikut. Tak boleh ustaz. Allah Ta'ala kata apa ni, kalau berbalah di antara kamu apa ni, farudduhu ila Allah wa Rasul. Pegang Quran, pegang sunnah. Ulama-ulama ni bukan maksum. Bisa dengar tak orang kata lagu ni? Ulama bukan maksum. Ada yang kata ni Imam Syafi'i bukan maksum. Kita ikut Imam Syafi'i ni maklum, bukan sebab dia maksum. Senabak, bukan sebab dia maksum. Ha, tak biar pegang. La, maklum baca Quran, maklum faham cara maklum. Maklum baca Quran, faham cara maklum. Baca hadis, faham cara maklum. Baca hadis, faham cara maklum. Awak, maklum dan maklum ni maksum sangat. Kita baca Quran, kita boleh faham lebih daripada mereka. Tajwid pun haram tak ketahuan. Orang baca Quran ikut tajwid, kita ikut suka. Saya mengajak tuan-tuan penduk. Panjang dia pergi pendek, pendek dia pergi panjang. Dah macam makhluk siam masuk Islam dah baca. Baca saya kata, Tok, oi, yang ni kena panjang majak, eh, berapa rakat? Dia kata, matilah. Level lagu ni nak suruh baca Quran, faham diri. Ni usaha-usaha yang di mailah ni, yang duduk nak memecah belahkan kesatuan kita. Lepas tu kita ni duk kelain tak habis-habis benda-benda remeh lagu ni. Hak tu bida'ah, yang ni bida'ah, yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Allahu Rabbi la ilaha illa anta. Sudah kita mai kita bersatu balik. Nah. Mengaji dengan guru-guru yang betul-betul elok, ustaz-ustaz yang betul-betul elok. Jangan duk pergi cari, duk pincang, duk pening kepala otak kita. Yang duk main, duk ajak kita, yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kita nak mati maklum. Tak ada masa kita nak kelain benda-benda remeh lagu ni ni. Baik, balik-balik. Daging korban, jangan duk main cekak pinggang. Saya nak yang tu, saya nak yang ni. Daging korban ni dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena bahagi tiga. Bagi lagu mana ustaz? Yang pertama, ambil makan. Yang kedua, sedekah dekat orang miskin. Yang ketiga, hadiah dekat orang kaya. Ni tiga bahagian. Tak payahlah duk mai, duk tanya teluk mana teluk, teluk. Ada orang jenis tu. Dia mai kat kita, ustaz, teluk mana teluk? Teluk ustaz, teluk. Anda kacau apa teluk aku? Kan? Ha, jaga teluk hang tu dah duk kacau teluk aku pasal apa? Duk main duk teluk, 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 teluk. Tak payah maklum, kalau nak lagu tu pergi beli. Saya nak kalau boleh tahun ni kita buat ibadah korban. Jadi orang yang tenang. Orang bagi ambil sikit, balik makan. Sedekah. Rasa kalau ni nak ambil semua, ambil balik sedekah pun boleh juga. Saya nak lah tiga tumpuk, saya nak ambil semua boleh tak? Awak, saya ada kat orang kampung yang saya nak edak, itu tak apa. Ni ada tuan-tuan tahu tak, dia buat korban, dia marah kita. Kita kata daging korban ni kena sedekah sikit. Eh ustaz, lepa nak makan suruh dah lepa buat korban. Saya nak balik makan dengan anak menantu. Tuhan buat apa kalau lugu tu? Sebab tu nak buat satu benda kena belajar. Hikmah dia apa dia? Yang pertama, Allah nak ajak kita yang pertama, kita ni hidup dengan harta benda ni, jangan duk berkira, kena bagi ke orang setengah. Ni hikmah korban yang pertama. Sebab tu dalam ibadah dalam Islam, harta kita, dalam harta kita ada harta orang yang kita kena bagi, yang kita kena tunai, yang kita kena laksana.
Korban yang pertama. Yang kedua, sedekah. Sedekah ni lagu mana? Sedekah ni, harta kita ni, sedekah ke orang. Maklum, saya hari, hari apa? Hari Khamis baru ni, kematian seorang rakan saya di Langkawi. Sahabat yang rapat dengan saya. Kita sedekah Al-Fatihah seorang sekali kepada beliau. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau bersama-sama dengan orang yang dicinta oleh Allah. Al-Fatihah. Waladhalin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala pembacaan Al-Fatihah kita ni kepada arwah, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dia ni orang yang rapat dengan saya, cukup rapat, bukan tak rapat, cukup rapat. Orang yang bagi saya selama saya bersahabat dengan beliau hampir 10 tahun. Orang yang boleh kali saya istilahkan sebagai kamar hidup. Hidup tak pernah kacau orang. Tak pernah kacau orang. Saya berkawan dengan dia 10 tahun. Tak pernah dengar orang tu cerita buruk pasal dia. Sebut nama dia, orang kata baik. Sebut nama dia, orang kata baik. Kalau ada orang yang kata dia tu jahat, ustaz. Bukan dia jahat. Hang tu jahat. Hidup mulut tak pernah dia kata ke orang. Bukan lagu saya. Saya akui saya bukan baik sangat. Kadang-kadang saya dijumpa dia di Langkawi. Saya pergi kuliah sana, dialah orang yang bertanggungjawab. Ambil kereta bagi kat saya, jamu saya makan, tiket saya dia beli. Orang yang cukup baik. Tak ada dah orang lagu ni. Saya berani kata dah takat yang saya hidup ni, saya nak cari orang lagu dia, tak ada dah. Sahabat yang lagu ni, tak ada dah. Bila duk makan, saya duk ceritalah masalah kat dia. Saya panggil dia Bang Non. Bang Non, saya ni masalah lagu ni, mana ni macam ni, macam ni, macam ni. Orang fitnah saya apa. Dia dengar, tapi dia tak komen apa. Dia tak pernah kata, jahat dia tu ustaz, saya tahu dia tu jahat. Habis saya cerita, dia kata apa ustaz? Lepa sayang kat ustaz tu. Tu yang lepa dia cakap, hai ustaz. Lepa sayang kat ustaz, sebab tu lepa tak mau ustaz ni, tak ada pahala. Lepa nak bagi yang lepa sikit kat ustaz. Lepa sayang ustaz, tu yang lepa nak ambil dosa ustaz. Rasa lagu mana bila dengar lagu tu? Tenang. Sebab tu saya ada masalah, saya telefon dia, tenang. Mau main cerita kat tuan-tuan? Cucuk tambah. Tambah ni, ni. Itulah ustaz tau lepa tu. Saya malas nak kata kau ustaz. Bukan cakap tu, lepa kata banyak dekat ustaz. Saya pun nak cakap, tak kena, tak cakap, tak kena. Itu jahat lagu tu, tu jahat lah tu. Kita duk dengar lagi panas, lagi bara ya dalam. Dia ada. Dia kata, lepa sayang kat ustaz tu yang lepa duk sembah hai ustaz. Lepa duk bagi pahala kat ustaz. Lepa sayang kat ustaz lah tu, dia kata. Saya dengar-dengar, ya Allah, tak ada orang yang saya nak mengadu masalah lepas ni. Orang yang baik. Yang kedua dia ni, duit kupang ni cukup tak kira. Kalau keluar dengan dia, hati tenang. Tahu dah, eh sampai Z, dia akan tanggung kita. Saya bawa dia pergi ceramah di KL. Ceramah saya. Saya ajak dia pergi jalan. Dia tanggung semua. Kereta saya dia servis, minyak kereta dia buh, tol dia bayar, saya makan dia belanja, hotel dia bayar, saya potong baju dia bayar, saya nak pergi umrah dia bagi duit. Orang lagu ni tak ada dah. Orang lagu ni tak ada dah. Dia kaya ke ustaz? Tak kaya. Tak kaya. Rumah dia ni rumah yang, rumah dia ni bukan rumah yang elok. Kalau kita pergi KL, rumah setinggan dia. Tapi orang yang ada duit, dia tak mau nak mengibat lagu tu. Semua dia nak infak pada jalan Allah. Orang lagu ni, makan dia bayar. Tak ada dah tentan. Ada orang main yang duduk keliling kita ni yang kaki cemeh. Pantang nampak kita kat kedai makan, dia pun nak turun terkedarah ke kita. Dah ustaz nak bayar. Haram sungguh jenis ni ni. 60 kali terkedarah sekali, 60 kita kena bayar. Hak lagu ni kot Central Square ni beramai kan, hak jenis ni. Nak cari hak jenis tu tak ada dah. Ya ikhlas lagu tu tak ada dah. Orang yang baik. Saya jumpa dia bulan lepas, saya pergi mengajak di Langkawi.
Dia pergi ambil saya di JT. Dia akan bawa saya pergi. Ada satu restoran tu saya cukup suka makan tempat laksa dia sedap. Saya ni tuan-tuan, dengan laksa ni saya gila semua. Ada dua tiga makanan saya gila. Durian saya gila, laksa saya gila. Cukup dia, dia cukup tahu lah. Saya nasi-nasi ni kurang. Kalau tak makan tak apa, habis laksa saya minat. Kalau saya pergi Langkawi, dia tahu dah. Kalau lauk yang saya suka, gulai. Saya ni memang kaki gulai. Gulai tu kuah, saya boleh hirup lagu tu ya. Dia tahu dah, dia akan atur dah. Saya sampai, ada order dah. Sekejap dalam sekian-sekian, ustaz sampai, tani dia nak makan. Sekejap malam lepas saya ceramah, tani saya nak makan gulai kalut di Langkawi. Esok serapan pagi, gulai panas dikisap, dia akan atur. Dia tahu dah. Dia akan tahu dah, time saya kalau pergi Langkawi, lepas semayang subuh, saya akan lena. Sebab malam tu saya menyemang dia cukup lama. Orang yang sampai memahami setiap detik hidup saya. Dia dengan isteri saya, dia lebih faham saya. Kalau saya pergi Langkawi seorang-seorang, dia akan menyembang dekat bilik hotel saya sampai pukul 3 pagi, sampai saya tersengguk tu. Sebab dia tak mau bila dia balik, saya duduk melengung seorang-seorang dalam hotel tu. Dia biar lagi dia balik, saya lena tu. Ada nak dia buat orang lagu ni? Tak ada. Habis ceramah dia bawa, dia belilah apa kupuk ke, dia belilah tu apa melenggang ke apa, dia bawa saya naik ke hotel, nyembang pukul 3 pagi. Kira saya duduk lagu tu lah. Ha, dia kata eloklah ustaz tersengguk, saya pun nak balik. Daripada hotel saya nak balik pergi rumah dia setengah jam pula, dia duduk redah pukul 3 pagi seorang-seorang balik. Ha, saya sampai ceramah, sampai di sana, dia yang akan ambil baju saya, dia akan ayin. Kalau dia tak ayin, dia pergi hantar dobi ataupun buat balik bini dia ayin. Pukul 7 dia main hotel, siap baju saya. Nak cari orang lagu mana tuan-tuan? Tak ada dah orang baik lagu ni. Dia kawan ni ikhlaskan Allah. Saya kata kat dia, Abang Non, saya berkawan dengan Abang Non bukan saya nak apa, Abang Non. Tahu ustaz, saya pun tak ada kata benda. Saya berkawan dengan ustaz pun saya tak ada apa yang saya harap ustaz. Saya harap satu yang saya nak ustaz mengajak saya. Saya nak bila di akhirat kelak, saya tak ada apa nak tolong ustaz, tolong tarik saya. Yang tu saya nak. Kalimah tu saya dengar bela. Saya kalau aktiviti di Langkawi, lepas yang subuh saya akan lena, sampai ke 10 ke 11. Waktu tu ya boleh lena. Kalau duduk ke belah ni, saya tak boleh rehat. Saya dia tahu dah, saya akan jaga pukul 11 ataupun 10.30 pagi, saya rehat. Dia akan tahu dah, okey ustaz, ustaz dah siap mana dah? Siap, saya tunggu ustaz kat kedai ni. Siap. Bulan lepas saya pergi. Saya duduk makan laksa dengan dia. Dia cerita Tok Bilal masjid dia meninggal. Saya kata kat dia, Abang Non, kita dua ni kawan cukup rapat, Abang Non. Saya sayang Abang Non macam mana saya sayang diri saya. Ustaz, saya tahu ustaz. Kita dua ni, Abang Non, siapa yang nak meninggal dulu antara kita ni? Saya nak boleh tengok mayat Abang Non ataupun Abang Non nak tengok mayat saya? Saya tanya lagu tu kat dia. Dia kata, ustaz, saya umur 50 dah ustaz. Saya berat saya lah. Saya tak lama dah kot. Dia kata, berat ni saya. Dia pegang tangan saya. Dia kata, ustaz, kalau saya meninggal, saya nak ustaz tolong mandikan jenazah saya. Saya nak ustaz yang tolong mayangkan saya. Dia teriak. Saya pun teriak. Dia kata, insyaAllah, saya laksana. Hari Ahad. Hari Isnin, saya balik. Lepas saya on air radio, saya balik. Bila saya balik, dia tunggu saya. Selalunya dia ni kalau dia tinggal saya lari tak, dia turun dia tengok saya sampai saya hilang atau dia baru dia pergi. Tapi hari itu dia hantar saya depan-depan feri. Saya naik feri, saya jalan, saya tengok dia. Dia duduk tengok feri sampai feri itu jalan. Saya sampai dia ni, begitulah. Selalunya dia akan hantar saya depan pintu JT Kuah. Saya masuk, saya duduk dalam feri, dia akan call. Ustaz dah masuk dalam feri ke dah? Masuk. Okey ustaz. Sekejap kalau feri nak berjalan, ustaz tolong mesej saya. Mesej dia, Abang Non, feri dah berjalan. Dia akan balik-balik. Doa dia lah. Semoga perjalanan ustaz selamat, feri pun semua. Lepas tu dia tengok, kalau saya bertolak ke 10, ke 11 suku, dia akan call. Ustaz dah sampai dah kat Kuala Perlis. Dah. Ustaz dah naik kereta dah kak? Dah. Ustaz dah gerak dah? Dah. InsyaAllah ustaz, kita jumpa lagi. Orang lagu tu. Saya balik hari Senin, jumpa dia. Tiba-tiba hari Selasa dia telefon saya.
Ustaz, saya main Kuala Poli ni nak makan pagi dengan ustaz. Jumpa kat Kodiang. Makan dengan dia di Kodiang. Dia habak benda yang sama. Kalau saya mati ustaz, ustaz tolong mandi saya lah. Ustaz tolong mayang saya ya. InsyaAllah. Dua hari sebelum dia nak meninggal, dia call ayah saya. Minta nak ceramah Ma'al Hijrah di masjid dia. Tiba-tiba dia bangun nak semayang subuh hari Khamis. Mangkit semayang subuh dengan bini dia. Habis semayang subuh dia duduk, dia rasa ketat dada. Dia abang kat bini dia, abang ketat dada ni, sakit dada ni. Dia buka baju, dia suruh bini dia lomok minyak. Bini dia pun lomok, dia kata sakit dada ni. Dia kata nak kena pergi hospital kot. Bini dia keluar pergi panggil orang sebelah. Sebab bini dia tak ada bawa kereta. Panggil orang sebelah rumah mai. Dia duduk ada lagi, dia tersakit. Kawan tu orang tua, bila dia tengok dia tahu dah. Orang tua ini dia tengok dia tahu dah. Kata kawan dia bukan sakit dada, sebenarnya dia nak meninggal. Dia pergi pegang, ajak mengucap tiga kali la ilaha illallah. Mana ni pun ikut tiga kali, meninggal. Meninggal dia cukup mudah. Saya duk mengajak dekat Wisma Anak Bukit, mengajak kuliah duha lagu ni. 9:30, saya tengok nombor telefon dia masuk. Saya tangkap bahasa dia duk mengajak. Dia ni, dia akan call ni. Sekali lah, dia akan call sekali lah. Dia takkan call dua tiga kali. Kalau saya tak angkat, sekali tu yang dia call. Dia tahu kata saya ada kerja, okay, saya call balik. Setiap kali kalau saya call, ustaz-ustaz, saya minta maaf tadi kalau telefon ustaz. Ustaz ada kerja, saya minta maaf. Tak pernah, ya halus saja ada. Setiap kali nak cakap, minta maaf. Itu saya tengok call dua kali, pelik ni. Saya angkat, biar dia dengar suara kata saya ceramah. Ustaz masuk mesej, adik dia yang call. Guna nombor telefon dia. Abang Non dah meninggal pagi tadi. Saya ni kalau orang meninggal, mau takat dia hantar mesej, saya baca. Saya boleh bercakap lagi, tapi hari tu saya tadi cakap, hilang idea terus. Tersengap, tak kata apa. Ponti, saya pergi Langkawi. Tu yang saya tak ceramah dekat Masjid Taman Keladi. Sampai sana di rumah dia. Bini dia tengok saya, bini dia teriak. Bini dia teriak. Sebab dia kenangan saya dengan dia ni cukup banyak lah tuan-tuan. Saya biasa, saya lelong jam saya untuk buat satu pasti dekat dengan Langkawi. Gadai dapat 5,000 itu. Jam saya lelong dapat 5,000. Bida dapat 5,000. Saya niat saya bagi jam saya ni, dah orang nak ambil-ambil lah kawan tu bida sampai 5,000. Bila bida sampai 5,000, dia ni, saya bida sampai 5,000, habis ceramah, dia pergi cari orang yang ambil jam saya tu. Dia nak beli balik dengan harga 5,000. Orang lagu ni. Kawan tu tak mau bagi. Kawan tu kata, saya bukan kira duit, saya nak jam ustaz. Dia punya marah lah dia kata. Esok dia bawa saya pergi kedai jam. Ustaz pilih, ustaz nak jam mana? Saya nak ganti balik jam ustaz. Ustaz pilih, ustaz nak jam mana? Saya kata, mana saya tak mau jam. Tu ustaz nak apa? Saya tak mau apa? Saya jam pun banyak lagi. Dia tak puas hati. Dia ulang pi sampai dia dapat jam tu dengan harga 8,000. Dia pergi bagi balik kat saya. Orang lagu ni. Bini dia tengok saya, bini dia teriak. Bini dia tunjuk jam, bini dia teriak. Saya sebab. Anak dia umur 5 tahun. Perempuan. Main peluk kat paha saya. Ustaz, ustaz, tak tahu apa. Ustaz, abah mati. Saya tengok tu, saya meleleh yang mata. Dia ni orang yang hitam. Bila saya buka tengok muka dia, berseri putih. Angkat jenazah dia, kami pergi nak mandi mayat dia. Sama-sama kami angkat mayat dia tu, hujan turun. Peruh lebat. Buat masuk pergi mandi, hujan lebat. Anak perempuan dia umur 5 tahun mai. Ustaz, sehari abah nak pergi kubur kan? Saya kata adik-adik duduk luar, saya tutup pintu, dia teriak, dia kelupak nak tengok ayah dia, tak apa. Sama habis mandi, sama apa semua saya mandikan dia, saya rasa puas hati. Siap ambil uduk, kami main kapan, hujan berhenti. Semayang, jenazah dia apa semua. Ayah saya jadi imam. Lepas ke bumi, hujan turun pula. Kematian dia husnul khatimah. Husnul khatimah kematian dia, tuan-tuan.
baik tak baik dia ni kerja mekanik kapal. Dia ni ada syarikat duk buat duk pomen kapal layak, kapal mewah, bot-bot mewah di Langkawi tu. Hanya satu-satunya syarikat yang duk repair kapal layak, yang duk repair bot mewah, hanya syarikat dia. Tak ada orang lain dah. Dia pun duk buat kapal, dia nak bawa kami. Dia duk buat kapal sendiri, dia nak bawa kami. Mak Saleh apa mai semua teriak cakap kata Zainal ni seorang manusia yang cukup mulia. Kerja tak pernah menipu. Dia bukan macam mekanik lain. Benda tak boleh buat dia kata boleh buat. Dia tak ada, dia tak menipu. Dia boleh buat, dia boleh buat. Dia abang. Kalau nak dia kata saya buka enjin tarikh sekian, siap tarikh sekian. Insya-Allah akan jadi. Tak pernah dia kata siap 20 hari bulan, Mei 22 tak siap, tak ada. Dia kata 20 hari bulan, selalunya 19, 18 akan siap. Tak ada yang lewat. Orang yang cukup jujur dalam buat kerja, Allah muliakan dia. Saya tengok, saya tak tahu. Saya kata aku ni tak tahu macam mana. Aku ni saya kata aku tak tahu macam mana. Sebab tu lah, maklum. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, nak mati dalam keadaan baik, Nabi suruh kita derma, Nabi suruh kita infak. Hidup kita ni tak lama yang kita nak berkelain isu ni, kita nak berkelain isu ni tak lama tuan-tuan. Saya bagi lagu ni lah, saya bagi cerita mudah lah. Hidup kita ni kita tak ada nak berkelain benda-benda yang ni. Bila tercetus satu benda, tiba-tiba benda tu pula kita nak berpecah, kita nak mengutuk, habis umur lagu tu lah. Macam saya duduk marah lah, saya kata isu-isu yang macam tadi ni, yang kita nak kelain isu doa qunut, yang kita nak kelain isu ni, apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok, rosak tak rosak umat Islam lah ni, kena benda-benda lagu ni. Saya bagi contoh, yang ni nak edit nak pun tak apa, saya tak marah. Dia ada dua puak dalam negara kita ni, yang satu puak dia marah Wahabi, yang satu lagi orang dia gelak Wahabi. Tengok umur kita habis lagu mana. Yang bangun ni umur dia tak habis lagu tu. Yang kita habis lagu mana. Saya awak keluar satu isu. Pum, orang buat video ke, orang buat dan ni. Orang tak puas hati dengan saya. Saya ni ustaz, duk ngajak agama, duk ajak benda baik. Lepas tu bila saya komen satu isu, yang puak-puak sebelah sana tak setuju, lepas akan kutuk saya ni kau-kau. Rosak dah umat kita. Hak kutuk saya ni ustaz, yang kutuk saya ni kononnya penegak sunnah yang katakan saya ni. Pum satu. Yang penyokong saya pula duk hentam ni pula, bergaduh sama Islam. Tak setuju Dr. Asri, mufti Pali buat keluar satu fatwa. Kutuk pula, ni mufti ke apa, mufti ni tak ni berperang, mufti ni mufti sesat, mufti songsang, mufti ni. Yang duk kata ni orang hak mengaji agama, kutuk dia orang agama. Hak penyokong Dr. Mazhar ni tak setuju, kata pula kat ustaz kita. Adakah ajaran agama ni macam tu? Ha, adakah ajaran agama ni mengajak kita macam tu? Berbalah sama kita, kutuk. Sebab tu saya komen, saya takkan berbual nama orang. Cuma yang saya bukan tak setuju peribadi, saya tak setuju pandangan. Sebab tu saya kata, jangan duk gaduh benda-benda lagu ni. Hampa nak buat, buat. Jangan duk kacau orang. Orang yang tak kacau orang macam mana ni, mati dalam keadaan husnul khatimah. Harta yang dia ada, dia bagi untuk Allah. Kasar tuan-tuan nak mati dalam keadaan betul tuan-tuan. Mati husnul khatimah ni yang pertama, kita nampak. Yang kedua, orang akan bercakap apa benda yang baik untuk kita. Orang akan bercakap baik. Saya menjadi saksi, 10 tahun saya bersahabat dengan dia, saya tak pernah dengar orang kata macam-macam dekat dia. Tak pernah dengar. Saya tanya dia, Abang Non, orang duk hutang Abang Non ni banyak mana? Dia kata dah lebih kurang kat sejuta, Ustaz. Saya kata, Abang Non tak pergi kutip ke? Ustaz, mereka tak ada duit. Kalau mereka ada, mereka bayar dah. Ni mereka tak ada, mereka tak bayar. Lepas tu, Abang Non, tak apa Ustaz, duit ni hak Allah. Allah tak bagi kat dunia, dia nak bagi kat akhirat. Boleh jawab lagu tu? Saya lah, kalau orang tanya Ustaz, ada orang hutang? Ada. Banyak mana? Ada sikit. Tak
tak bayar lagi. Mazhab anak haram dia tak bayar dah. Tu saya. Tu saya, tu saya. Saya saya ni tak baik. Tu saya. Tapi orang lain pun tidak. Ya bi ustaz, Allah tak mau bagi kat dunia, dia nak bagi kat akhirat. Tak ada dah orang lagu ni, saya nampak. Tak ada dah. Tak ada dah. Boleh bersembang dengan dia 3 jam. Saya tak pernah jumpa orang bersembang 3 jam ni. Bersembang tak kata kat orang. Tu ustaz dia sembang apa dengan dia? Dia tanya bab Quran. Hak tu yang kita duduk tersenguk kadang-kadang. Dalam hati kata dia ni sembang betul sungguh. Cuba kata kat orang sikit-sikit baru syok. Tak ada nak sembang 2.6 bilion apa tak ada. Sajalah kadang-kadang saya keluar. Mana 2.6 bilion ni ke mana orang? Dia betul Dia ambil dia jawab depan Allah. Kalau dia tak ambil kita duk kata kat dia kita nak kena jawab. Allah. Tapi tak ada peluang nak kata kat orang dengan dia ni tak ada. Tak ada. Sembang dengan dia, sama cerita bab kerja dia. Cerita kapal layak lagu ni, kita nak kalau nak pi, saya tanya dia Abang Non, kita nak pi naik kapal layak, nak pi ke Mekah macam mana? Dia kata ustaz pi naik kapal terbang lah. Dia jawab lagu tu lah. Cerita kat dia kapal layak ni minyak macam mana, lagu tu, cerita lagu tu. Saya pergi cerita dekat, oh saya tanya dia apa sejarah Abang Non buat, yang Abang Non tak boleh buat kapal layak ni apa dia kapal. Dia kata yang saya tak boleh cat ya, yang lain semua boleh. Kalau masuk kapal main kat saya, yang saya tak boleh buat, cat ya. Mama biasa dah buat kapal biasa. Wak mai dia punya spare part mai daripada apa nama Jerman. Mai saya pasang dekat ni tu cerita. Ada lepas buat kilang saya pergi pasang. Cerita lagu tu yang tiap-tiap bulan. Selama 10 tahun saya berkawan. Tak ada cerita hai orang. Tak ada. Wallah saya bercakap. Saya ni kalau duduk dengan orang lain mengata ke orang, saya mengata, saya mengaku mengata. Hanya manusia yang saya duduk tak mengata ke orang. Dia ya. Ha, cerita. Cerita dia buat kerja. Cerita dia tanya saya ceramah. Lepas tu cerita bab azab kubur. Saya pergi dengan dia, saya akan bawa satu buku macam usrah. Kami dua duduk macam usrah. Ha, dia baca. Dia kata ustaz yang kata ulak syuja'ul aqra' ni lagu mana? Ceritalah. Besar dia lagu ni Ibanan, besar lagu ni duduk melengung. Hui, dia kata kita tengok telung selah besar dah ustaz noh. Hak ni besar lagi ha. Tanya dia tanya ustaz, ceritalah. Hai agama. Cerita bab dia pergi keluar negara dia makan. Cerita bab dia cakap orang putih, dia mengaji kat Jahanam cakap orang putih macam ayak. Kita mengaji sampai you haram tak boleh cakap orang putih. Dia boleh actually ya. Tak ada nak kata semam kata korang tak ada. Orang lagu ni saya tengok depan mata saya Allah. Tenang. Hidup dia. Ada duit beli van jenazah bagi kat masjid. Ada duit panggil ustaz-ustaz main mengajar. Ada duit belanja harta ke jalan agama. Ada duit. InsyaAllah. Pendapatan dia RM20,000, RM30,000 sebulan. Hadiah makan RM5,000 ya. Yang lain semua dia bagi untuk agama. Cerita. Lagu tu. Sebab tu saya nak jadi macam dia. Saya nak tentang kita jadi macam dia. Sudahlah. Hidup kita ni tak ada masa dah nak buat dosa. Hidup kita buat pahala pun tak banyak. Tak ada masa kita nak buat dosa. Ada duit kita korbankan untuk jalan agama Allah. Ni yang diajar hikmah dalam korban. Nabi Ibrahim tak ada anak, tiba-tiba ada anak, Allah Ta'ala suruh sembelih anak. Ada Nabi Ibrahim cakap banyak, ya Allah, anak dah lah tak baru dapat, suruh sembelih pula. Lah cah habak suruh sembelih bini senang, boleh menikah lain. Tak ada. Sebab tu hikmah kita sambut korban. Apa dia? Nak belanjakan harta benda kita pada jalan Allah. Boleh? Jadi cukup sekadar itu, sejam lebih dah kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita, memberkati perkumpulan kita pada pagi ini. Saya buka ruang untuk sebarang persoalan, dipersilakan. Ada soalan tak? Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan boleh? Okey, yang pertama sekali, kita Malaysia ni pun mengkaya semua yang senang. Pandangan ustaz lah,
kita yang buat korban kat Kemboja tu dengan nilai RM300 tu kata murah, kita tak buat kat Malaysia 600 ni. Jadi korban kita tu dikira macam mana? Okey. Yang kedua, bila musim korban ayah haji ni, ya, yeah, masa tu lah celah-celah nak masuk akikah tu. Adakah dia buat akikah tu, adakah dia dapat fadilat korban sama? Okey. InsyaAllah dua kita. Okey, baik. Soalan yang pertama Tuan Haji tanya kepada saya tentang kita buat korban di Kemboja. Korban di Kemboja. Yang pertama, bagus kita buat korban di luar negara ni. Sebab di antara negara-negara yang susah ni antaranya bagi saya Kemboja. Saya di sekolah saya, saya dah bela pelajar Kemboja. Setiap tahun pelajar Kemboja akan main. Ada lebih kurang 10 orang, kita biaya A sampai Z. Sampai lepas pergi mengaji di Mesir mana, kita biaya orang yang susah Kemboja ni. Kita buat korban di Kemboja, kami pun buat. Kadang-kadang nak makan daging fresh ni, setahun sekali ya. Daging korban yang kita buat kat mereka tu, kadang-kadang mereka buat salai, mereka kering tu, boleh tahan sampai tahun depan. Maknanya susah pada kita. Jadi kita buat korban di sana lagu mana? Afdal juga kita buat di sahabat, tempat-tempat sahabat yang susah. Di antara hikmah korban ni lagu ni lah. Kita nak bagi orang-orang susah ni makan. Adakah baik? Jawabnya baik. Yang pertama, kita bantu mereka. Bantu mereka yang susah. Yang kedua, kita bagi peluang kepada orang yang tak mampu nak buat korban di Malaysia 650 ni. Dia boleh buat di sana dengan harga setumpuk mungkin 300-350. Kan? Dia boleh buat. Peluang dia untuk buat. Itu juga baik. Tak ada masalah. Haji nak? Baik, yang pertama. Yang kedua, kita buat korban satu ekor lembu. Celah-celah tu ada satu tumpuk apa orang nak buat akikah. Sebelum saya nak jawab soalan Haji, selalunya orang tanya, boleh tak seekor lembu? Kita kata 7 tumpuk. 4 tumpuk korban, 3 tumpuk akikah. Boleh dicampur dalam seekor binatang tu, boleh. Tidak ada masalah. Baik, kita buat akikah, dapat tak pahala korban? Secara zahirnya kita tak dapat, kita hanya dapat pahala akikah. Tetapi kata ulama, keberkatan daripada sudut kita buat pada hari korban, insya-Allah dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahimnya Allah, itu mudah-mudahan dapat. Nak kata confirm dapat, itu saya tak berani. Tetapi mudah-mudahan kita ambil sempena tu korban tu, kita buat akikah. Akikah kita buat, mudah-mudahan keberkatan daripada semangat korban itu juga kita dapat. Nak kata dapat pahala korban, saya tak berani. Sebab ini akikah. Korban lain, akikah lain. Kita buat akikah, dapat pahala akikah. Mudah-mudahan kita buat sempena dengan korban. Fadilat di antara ibadah yang Allah Ta'ala suka dibuat pada hari ini adalah penyembelihan binatang korban. Mudah-mudahan keberkatan itu juga dapat kepada kita. Nak? Abang nak? Boleh? Wallahu'alam. Ada lagi tak? Biar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah. Okey. 1 sampai 9 kita disunatkan berpuasa di bulan Zulqa'dah. Sudah dah. Zulhijjah. Tiba-tiba celah tu ada kenduri. Celah tu ada kenduri. Yang mana yang afdal? Kalau mengikut hukum-hukum di kalangan para alim ulama, puasa sunat kalau kita pergi kenduri boleh nak buka, tak ada masalah. Tetapi bagi saya, pandangan saya lah, pandangan saya, kita pergi sekadar kita ra'i. Tuan rumah tu dia tak kecil hati ya, kalau kita dia tahu kita puasa, tidak. Kalau saya pun saya jadi tuan rumah, apa tiba-tiba Haji Ahmad, ustaz, tahniahlah anak sana dapat menantu contoh. Tahniahlah ustaz dapat anak buat kenduri akikah. Ya silalah Haji Ahmad. Ustaz, saya puasa ustaz. Boleh tak? Saya tak rasa tak kecil hati. Yang kecil hati tak pergi dengan sebab alasan puasa. Awak tak main aku puasa itu. Ha. Kalau sekadar kita habaq orang dah ni, orang yang faham agama, kita biar habaq dekat dia, minta maaf lah, saya puasa ni tapi saya mai juga dah, ra'i tak ada apa. Orang nak makan, makan. Kalau orang yang betul-betul kuat iman lah,
Makan-makan. Tapi duduk kedugak. Duduk kedugak. Duduk rasa lati duduk kedugak. Tengok orang makan. Nangang dulu. Umar tak tu buka lah. Tak ada masalah. Kita puasa sunat. Nah. Yang baik lagi nak kekalkan puasa yang baik. Nak buka pun baik juga. Kita nak rahmati orang. Tidak ada masalah. Nah. Tapi secara... Orang kata apa? Nak kata apa? Secara realiti dan hakikatnya, orang lah ni, dia takkan berkecil hati dengan sebab kita puasa. Kita pergi, kita rai, dia lagi berbesar hati. Orang ni dia puasa, tapi dia sanggup main. Nah, wallahualam. Baik. Ya. Satu soalan. Ya. Contoh daging korban. Contoh saya duduk matang pau. Lepas itu lembu saya suruh. Contoh orang kata masjid makan arang sebelah. Tapi lembu tu saya mahu semua ni. Cuma lepas sebelah, saya buat balik. Ya. Boleh tak itu nak tajam? Baik. Tak ada masalah. Abang buat seekor lembu. Buat seekor lembu 7 tumpuk. Masjid bakar arang yang semelih. Abang nak ambil daging tu, abang nak balik edak dekat pematang poh. Tidak ada masalah. Yang lagi baik, buat balik 6 tumpuk, tinggal 1 tumpuk dekat situ, suruh mereka bahagi di kalangan orang susah yang ada. Nak buat balik semua pun, tidak ada masalah. Tapi yang eloknya, tinggallah sikit untuk mereka. Edak kat tempat yang kita tumpahkan darah tu. Semelih tu, ambil sikit, edak di kalangan orang-orang yang susah di qaryah yang kita semelih tu. Nah, wallahualam. Ada lagi tak? Tak, ya. Ini perkongsian pandangan lah. Ya. Tadi ustaz kata arwah tadi, orang yang ustaz susah dikubur lah. Ustaz pun nak jadi macam orang tadi. Tapi bagi pandangan saya lah, ustaz usah jadi ustaz usah lah. Kalau ustaz-ustaz jadi dia ceramah kami tidur kami. Ya tak kan? Betul juga lah kan. Cuma korang-korang yang ceramah tak apa. Cuma yang saya kata semangat saya nak ambil tu daripada sudut mana? Sudut di antaranya dia membelanjakan harta dia. Dia tak kira. Hal tu kita ambil. Mungkin kita nak putus stik 100% tu tak boleh. Mai pula bulan depan dia. Orang tak tak ceramah malah nak kata ke orang. Hal tu dah lah kan. Cuma adalah di antara benda yang kita ambil tu. Antaranya korang kata ke orang waktu memang kat luar. Ha, boleh juga tu. Tapi payah lah tu. Sebab tu kita nak jadi baik ni kena mujahadah. Kita ni tak mujahat. Kan kita ni. Kita tak mujahadah, kita mujahat. Jadi adalah antara semangat yang kita boleh ambil tu yang antara, tak kira duit boleh lah kita ambil daripada dia tu kan. Macam kita ni pun kan kira duit mana pun tuan-tuan pun tak kira. Cuma belanjalah. Duit ni tuan-tuan tak ada. Imam Ali Al-Jurjani kata apa? Duit banyak itu nikmat, tapi gunalah dia, jangan jadi sampai menjadi fitnah. Antaranya macam mana? Guna duit sampai tak ada kebajikan tu antara menjadi fitnah. Guna duit sampai tak hirau kepada akhirat tu menjadi fitnah. Jadi kita jadi orang yang baik, antaranya ada duit salurkan pada tempatnya. Itulah antara yang kita boleh tiru kot. Mau nak tiru macam dia bercakap, macam dia tu saya tak reti kot. Saya ni pun ceramah lain pada orang terah. Tu orang kata cuah selur. Tak boleh, ni aku. Dah hampa panggil, kita dengar lah nak buat macam mana. Ni dia duduk lagu tu. Dia ingat kita pekak kot. Nak buat lagu mana style saya. Nak selur pun cari orang lain lah. Kan? Ada kawan-kawan tanya, dia kata hantar ceramah. Derah daripada mula sampai ke habis. Tak sakit ongkong kot. Dah. Kalau saya selur, saya balik tidur tak lena. Sungguh. Sebab tu saya kalau suara saya tak ada, saya malas nak pergi ceramah. Bukan saya tak mau pergi, saya tak pergi pergi. Saya bercakap, saya balik tidur tak lena. Bini tanya awak abang, cakap seluruh tadi. Suara tak ada. Sebab tu saya kata tak ada suara, saya tak pergi terus. Ada orang, biasa di tualang. Saya pergi ceramah, tak ada suara. Lepas suruh pergi juga. Lepas kata ustaz nak ganti, siapa pun ustaz ganti. Jadi ustaz main duduk tepi. Ini serba tokong. Mereka kata janji kami boleh habak ke orang, ustaz kami panggil. Kalau ustaz tak mai, kami takut orang kata kami muhung. Bila kita pi tengok kawan duk cakap, kita geram. Tuan-tuan tahu tak? Tengok orang cakap guna mikrofon, kita tak boleh cakap. Serupa macam mabuk ketua mu. Ha? Mabuk ketua mu, tuan. Ketagih mic lebih daripada ketagih syabu. Nak nak habak, tuan-tuan tak tahulah kan? Tuan-tuan misal tak tengok orang menagih dadah. Kami tak boleh make duduk lagu tu. Dia duduk, adalah benda tak sempurna sehari tu, adalah.
Saya dalam setahun ni saya cuti lah, acara raya saya cuti 2-3 hari. Hari cuti tu saya tak ada duduk. Sebab tak bercakap. Bukan tak mau nak cuti, tak mau cuti tapi tak bercakap, tak ada duduk. Sebab tu kalau saya cuti pun, saya tak main ceramah, saya duduk kat rumah, ceramah untuk budak-budak. Dia kena ada agak, kalau tak ceramah, tak pegang mic sehari tu, eh. Tak tahu nak abang lah, tak boleh duduk. Ini boleh mic, oh, boleh duduk. Nak jadi, Allah Alam, ada lagi tak? Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Lah, sangat. Nak tanya Ustaz, macam puasa. Ha, tanya, insyaAllah. Puasa sunat. Ya. Kita nak sekali dengan niat puasa wajib, boleh Ustaz tahu kena buat asing-asing. Okey. Saya bagi contoh qadha lah. Selalu persoalan ni orang tanya waktu puasa 6. Okey. Macam mana kita puasa 6? Kita buat sunat. Lepas tu kita nak qadha yang kita tak puasa tu. Baik, di sini ada dua pandangan saya bagi. Yang pertama, pandangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata yang afdalnya bahagi dua. Bahagi dua dia kata. Yang pertama, sorry, di antara Ibn Hajar Al-Haytami atau Syahrani dua tu, bagi dua. Yang qadha buat lain, yang sunat buat lain. Tetapi di sana ada pandangan-pandangan, antaranya dalam kitab Fiqh Syafi'iyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Idris bin Musa Hafizahullah, seorang ulama daripada Indonesia. Dia buat satu kitab, nama dia Fiqh Syafi'iyah. Dia kata orang yang berpuasa qadha pada puasa 6 Syawal, dia puasa 6, dia qadha, dia tetap akan mendapat pahala sunat. Ha. Di situ ada dua pandangan. Baik Ustaz, saya lebih gemar pegang pandangan daripada yang puasa qadha dapat sekali dengan puasa sunat. Dan saya lebih gemar pegang kepada pandangan tersebut. Wallahu a'lam. Boleh? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lain di lain masa, di lain ketika. Saya sokong apa nama aktiviti yang sebegini rupa. Di samping kita hanya buat perniagaan, shopping komplek kita ni, kita buat majlis ilmu lagu ni. Mudah-mudahan bertambah berkat perniagaan tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan yang bekerja di sini pun mendapat keberkatan. Sebab di sini pernah terkandungnya taman-taman syurga. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzubika min hali ahli nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.